Haidar Nasir kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk masa jabatan 2022 hingga 2027. Haidar Nasir sebelumnya menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015 hingga 2020. Kembalinya Haidar Nasir untuk menakodai Muhammadiyah 5 tahun ke depan ini ditetapkan dalam sidang pleno Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu, 20 November 2022. Sedangkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah kembali dijabat oleh Abdul Mukti. Sidang pleno Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah untuk menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan, Ahmad Dahlan Rais. Diketahui, dalam pemilihan anggota PP Muhammadiyah yang dilaksanakan pada Sabtu, 19 November 2022, malam, Haidar Nasir memperoleh 2.203 suara. Disusul Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti di posisi kedua dengan perolehan 2.159 suara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!